Niat-niat yang baik, niat-niat yang salih dan salihah dalam Al-Fatihah kita, insyaAllah. Mari kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Sekali lagi sebagai peringatan sebelum kita memulakan majlis pernikahan ini, sila letakkan telefon anda, telefon bimbit anda di mod gegaran ataupun mod senyap supaya tidak mengganggulah majlis pada hari ini, insyaAllah. Dan sebentar lagi akan tiba mempelai kita pada hari ini. Harap diberikan konsentrasi dan fokus yang sepenuhnya buat mereka. Jadi di antara contoh, kalau mempelai kita datang nanti, apabila nampak mereka sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mendoakan mereka sebelum pernikahan ini bermula. Semoga semuanya berjalan dengan selancar-lancar, insyaAllah.
ataupun yang lebih baik di atas meja tersebut sebenarnya boleh diletakkan ke bawah kalau kekurangan tempat. Boleh ya? Terima kasih. InsyaAllah. Semalam saya dah jumpa Ustaz Fahmi. Ustaz Fahmi cakap nanti dia dalam sampai dalam 9, suku 9.30. Tak boleh, tak boleh. Dia memang masa dia ada, dia kasi buffer sikit. InsyaAllah saya sendiri akan nikah kan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Abdul Hafizuddin, Abdul Hafizuddin bin Nordin. Abdul Hafizuddin bin Nordin. Abdul Hafizuddin bin Nordin. Kita tunggu lah. Kita ada timing mungkin dalam pukul 10 ke 10 minit ke. Tapi tu ada minum air, kalau ada nak minum air. Baiklah, insyaAllah sekarang tiba kita menjemput mempelai kita pada hari ini. Didahului dengan pihak lelaki dahulu. InsyaAllah mari sama-sama kita nantikan ketibaan saya dia punya wali. Saya akan nikahkan. Then I'll be sitting here lah. Ah yes, dan Kadi will arrange you. So later the usually lah, groom, Kadi, wali, dua saksi. Okay, nanti I confirm dengan dia. Nanti can you arrange. Biasanya yang mendebarkan ni kita, tapi nampaknya dia punya best man dia pun mendebar-debar juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Habisnya saksi siapa? Saksi adik saya Mustafa. Mustafa eh? Dengan satu Ustaz Ilyas. Okey. Cik Anwar, ini saksi dia sini.
Kadi. Sini Kadi. To show on the TV. Alhamdulillah, bakal mempelai kita sudah tiba pada hari ini insyaAllah. Jangan lupakan sebutkan Bismillahirrahmanirrahim untuk melihat bakal mempelai kita yang sangat orang kata kacak dan cantik. Alhamdulillah, masyaAllah. Jadi sebelum waktu yang mendebarkan tiba, insyaAllah marilah kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim sebentar sahaja, semenantikan untuk qadi kita tiba pada hari ini insyaAllah. Sambil-sambil itu nak bergambar boleh, insyaAllah dari jauh dahulu. Kemudian selepas semuanya selesai, kita adakan sesi bergambar secara bertahap-tahap. Meja, dari satu meja ke satu meja, insyaAllah. Saya memohon izin kepada Ustaz Fahmi Al-Fafil untuk membacakan sedikit ayat Al-Quran. Boleh Ustaz? MasyaAllah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. InsyaAllah sedikit daripada intisari ataupun makna ayat yang telah dibacakan tadi. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih dan sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya, yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. InsyaAllah. Jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat, menyaksikan kita pada majlis pernikahan pada hari ini, kita mengambil berkah dan rahmat daripada orang yang bernikah ini. Ramainya malaikat ataupun banyaknya malaikat turun untuk mendoakan. Dan syaitan tidak suka majlis pada hari ini. Jadi, tahunya kita pada hari ini, banyaklah kita berdoa, sisipkan niat-niat yang baik. Jikalau cinta kita sudah pudar, penyaksikan mereka, semoga cinta kita ini mekar dan terus mekar hingga ke syurga Allah nanti. InsyaAllah. Sekarang, kita hanya menantikan waktu untuk naib qadi ataupun qadi kita tiba pada hari ini, Ustaz Nur Rawi, insyaAllah untuk melaksanakan tugasannya untuk menikahkan kedua-dua bakal mempelai kita. InsyaAllah. Sambil-sambil itu, jangan lupa kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina
tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sabar, naik kadi belum sampai lagi. Cuma nak memberitahu, kalau kita lihat di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat, ataupun sebelah kiri saya, nampak botol-botol kan? Jangan risau, itu bukan botol-botol yang haram, itu yang halal punya insyaAllah. Jadi ini merupakan satu perhiasan yang cantik lah kalau kita dapat di Tiara Waterfront ini, insyaAllah. Okey, ayuh kita beristighfar semenantikan kadi kita pada hari ini. InsyaAllah, debaran kita sebentar nanti akan pudar demi masa. Wakil bagi pihak lelaki sudah pun tiba insyaAllah, Ustaz Ilyas. Kita menantikan ketibaan Ustaz Ilyas sebagai saksi ataupun wakil bagi pihak lelaki insyaAllah. Oh.
sudah tiba, kini kita menjemput adik kita Ustaz Nur Rawi untuk bersama-sama pada majlis pernikahan pada hari ini, insyaAllah. Dipersilakan Ustaz Nur Rawi. Ini yang saksi dia. Boleh kita saksi Okey. Ya marhaba Ustaz. Allah يبارك فيك. تفضل. Kita belum buat acara serah terima. Boleh kita buat dulu? Boleh. Okay. Minta IC dulu, minta IC pengganti, minta perempuan. Saksinya Encik Muhammad Ilyas dan Encik Mustafa. Nanti insya Allah kita dah bilang. Minta IC dulu. Nanti boleh anu. Wakil Abdul Rashid. Pengganti perempuannya, IC pengganti perempuan. Okey dah. Ha, silakan Jil, mari. Boleh. Silakan, silakan. Boleh, boleh, sila. Sila terus. Insya-Allah kita akan saksikan ataupun mendengarkan wakil bagi pihak lelaki. Ustaz Fahmi insya-Allah akan memberikan sepatah dua kata sebagai memberi rahmat dan berkat pada majlis pada hari ini. Boleh tahu apa yang bersyukur. Allah ibarikna jami'an. Syukur habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang saya hormati tuan kadi kita hari ini Ustaz berbahagia Ustaz Nurawi sahibul hajah bapak pengantin laki-laki iaitu Tuan Nurdin pengantin kita Abdul Hafiz Bapak kepada pengantin perempuan Cik Anwar serta wakil bagi pihak pengantin perempuan Cik Abdul Rashid saksi-saksi sahabat saya yang berbahagia Ustaz Ilyas dan saudara Mustafa bin Rutin sebagai saksi bagi pihak pengantin laki-laki Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya dengan cuaca yang cukup indah hari ini kita dapat berhimpun dalam suasana yang penuh kebahagiaan bagi pasangan kita hari ini saudara Abdul Hafizuddin bin Nurdin dan pasangannya Khairiyah binti Anwar. Kita doakanlah majlisnya berjalan lancar penuh barakah insya-Allah. Untuk tidak memanjangkan lagi masa, saya Fahmi Hamdan wakil bagi saudara Abdul Hafizuddin bin Nurdin ingin menyampaikan apa yang telah disepakati bersama ketika pertunangan terdahulu maka hari ini akan ditunaikan apa yang telah dijanjikan Saudara Abdul Hafizuddin bin Nurdin telah membuat ikrar iaitu pada hari ini acara pernikahannya yang disertai dengan wang hantaran sebanyak $10,000 dalam bentuk cek di hadapan saya yang akan saya serahkan kepada wakil bagi pihak pengantin perempuan Tuan Abdul Rashid dan majlis perkahwinan Abdul Hafiz Hafizuddin bin Nurdin ini mas kahwinnya adalah sebentuk cincin boleh dicek di hadapan kita ini duit hantaran berbentuk cek dan cek atau yang klik boleh dan di belakang kita iring-iringan yang merupakan hadiah daripada pengantin laki-laki kepada Khairiyah Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini diterima oleh Tuan Abdul Rashid dan supaya kita dapat memulakan acara pernikahan ini dengan segera. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Mana pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyaksikan majlis pernikahan di antara Abdul Hafizuddin bin Nurdin dan juga Puan Hariyah bin Haji Anwar. Semoga majlis ini berjalan baik dan lancar. Dan sebelum kita mulakan majlis seterusnya, mari sama-sama kita membaca umur kitab surat Al-Fatihah agar majlis ini berjalan lancar. Al-Fatihah. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz Fahmi, kami bagi wakil pengantin perempuan, kami menerima atas perjanjian waktu bertunang dulu, yang mana hantarannya berupa $10,000 dan mas kawinnya sebentuk cincin. InsyaAllah, dan serta iringan hadiah-hadiah yang telah disediakan bagi pihak lelaki, dan pihak wanita pun ada juga hadiah-hadiah untuk pengantin lelaki, insyaAllah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya serahkan pada Ustaz Nurawi untuk menjalankan acara akad nikah. Dipersilakan, terima kasih. Encik Mustafa. Fadal Ustaz. Encik Anwar. Ini Hafizuddin ni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan izinnya dapatlah kita, sanak saudara, sahabat handai berkumpul di majlis yang meriah pada hari ini untuk sama-sama kita menyaksikan dan meraikan upacara nikah ataupun ijab kabul di antara Abdul Hafizuddin bin Nurdin dengan Khairiyah binti Anwar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memanjangkan jodoh mereka dan sentiasa dalam keadaan sihat, sedari doa'i dan diberkati hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi sebelum saya teruskan upacara yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya ingin untuk mengambil tanda tangan pengantin perempuan terlebih dahulu. Sebelah sini aja, insyaAllah. Beri saksinya, okey? Ada saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'firu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernikahan adalah satu sunnah yang sangat-sangat digalakkan oleh Islam kepada ummahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin li kaumi yatafakkarun. Arti daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Taala, dia telah mencipta isteri-isteri kamu daripada jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tenteram dan aman, dan supaya kamu berkasih sayang antara satu sama lain. Yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an nikahu sunnati faman ghariba an sunnati falasa minni.
Pernikahan adalah satu sunnahku dan barang siapa yang tidak menyukainya, ia bukan daripada golonganku. Dan hadis lain yang berbunyi, tazawwaju nisa'a fa'innahunna ya'tinakum bilmal, kahwinilah kaum wanita kerana mereka akan mendatangkan rezeki kepada kamu. Di samping Islam menggalakkan pernikahan, Islam juga mengingatkan ummahnya agar mengelakkan perceraian kerana ia boleh menyemaikan bibit-bibit yang boleh merosakkan masyarakat dan menjejaskan maruah ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, berikahlah kamu dan jangan bercerai-berai kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seorang laki-laki yang bertukar-tukar isteri dan seorang wanita yang berganti-ganti suami. Kepada kedua mempelai suka diingatkan bahawa kebahagiaan dan kesejahteraan sebuah rumah tangga insya-Allah akan dapat dinikmati andainya kedua belah pihak menjalankan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang suami, Encik Abdul Hafizuddin, anda dikendaki untuk menyediakan keperluan asas dalam rumah tangga seperti makan minum, tempat tinggal, pakaian, perubatan dan sebagainya. Dan sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, perilah diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka. Anda juga wajib untuk melayan isteri anda dengan sebaik-baik layanan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim yang berbunyi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah isteri anda dengan sebaik-baik layanan sebagai seorang sebagaimana apa tu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, orang yang paling sempurna imannya ialah mereka yang mempunyai budi pekerti yang baik dan melayan isteri dengan penuh kasih sayang dan kemesraan. Sebagai suami, anda dikendaki untuk menyediakan keperluan asas dalam rumah tangga seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, perubatan dan juga bimbingan agama agar rumah tangga yang akan didirikan ini merupakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, rumah tangga dengan penuh ketenangan, kasih sayang dan rahmat. Mengabaikannya dianggap sebagai satu dosa sama ada dalam dunia ini maupun di akhirat nanti sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isma an yahbisa amman yamliku qutahu, cukuplah dianggap sebagai satu dosa bagi mereka yang mengabaikan nafkah orang-orang yang wajib ditanggungnya. Sebahagian daripada tanggungjawab isteri, Khairiyah binti Anwar, anda wajib untuk membantu suami membina kedaulatan hidup berkeluarga. Peranan ini hanya dapat dilaksanakan oleh seorang isteri yang baik. Sifat-sifat isteri yang baik sebahagiannya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, al mar'atu salihah iza nazara ilaiha sarrathu wa iza amaraha ata'athu wa iza ghaba anha hafizat fi nafsiha wa malihi. Yang bermaksud isteri yang baik ialah apabila dipandang oleh suami menggembirakan hatinya, apabila diperintah ia taat, perintah yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Apabila suami tiada di sisinya, dia dapat menjaga maruah dirinya dan harta benda suaminya. Saya juga ingin berpesan pada anda berdua, nanti kalau anda dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah anda berdua mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tugas ini merupakan cabaran bagi anda sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan anda. Semoga anda sentiasa mendapat pimpinan dan pertolongan Allah ketika melayari bahta rumah tangga yang penuh dugaan dan cubaan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Waman yattaqillaha ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan membuka jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberi rezeki dari sumber-sumber yang tidak diduga. Sebagai pasangan suami isteri, anda harus memiliki sikap jujur, hormat menghormati, saling memahami, bertolak ansur serta bersyukur di atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan anda. Dan perkara yang sangat penting dalam kehidupan setiap insan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
iaitu melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa dan taat pada Allah adalah merupakan salah satu anak kunci kebaikan hidup berkeluarga sama dalam dunia ini maupun di akhirat nanti. Demikianlah panduan ringkas dalam kehidupan berkeluarga yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggungjawab, penuh amanah dan penuh kasih sayang. Kemudian bersabar dan bertolak ansurlah dalam menghadapi cabaran-cabaran rumah tangga. Dan akhirnya, berdoalah anda berdua pada Allah Subhanahu Wa Taala agar rumah tangga yang akan anda bina ini diberkati, dirahmati, dipanjangkan jodohnya dan hidup bahagia semedam dunia ini maupun akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisair muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat fasta'afiru fa'innahu wa ghafurur rahim. Dan untuk meneruskan bicara berbahagia ini, mari sidang hadirin yang berada dalam majlis ini, kita bersama-sama beramai-ramai kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian diikuti dengan baca syahadah sekali. Moga-moga Allah SWT akan mengampunkan segala dosa-dosa kita sama ada yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Oleh itu, mari sama-sama kita membacanya beramai-ramai. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cik Anwar nak nikahkan sendiri? Ya, saya. Boleh, insyaAllah. Mas kahwinnya sebentuk cincin. Ya. Jadi nanti Abdul Hafiz nak jawab macam mana Abdul Hafiz? Aku terima nikah. Saya terima nikahnya. Hayra binti Anwar. Dengan mas kahwin? Dengan mas kahwin sebentuk cincin. Sebentuk cincin, okey. Lagi satu mic ni ada? Satu je. Satu je, okey. Nanti boleh paskan dia, satu mic dia. Okey, nanti Cik Anwar bilang dengan Abdul Hafiz. Abdul Hafizuddin bin Nurdin, aku nikahkan di kau. Awak pegang kan? Boleh? Boleh? Sebutkan nama dia. Abdul Hafizuddin bin Nurdin, aku nikahkan di kau dengan anakku Nurhariyah binti Anwar dengan mas kahwin sebentuk cincin. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, saksinya je. Ustaz? Dua orang tu? Dengarkan lafaznya, maknanya namanya betul? Ya, silakan. Duduk betul-betul. Boleh? Boleh? Saya nikahkan dikau Abdul Hafizuddin bin Nurdin dengan anak kandung saya Khairiyah binti Anwar dengan mas kahwin sebentuk cincin. Saya terima nikahnya Khairiyah binti Anwar dengan mas kahwinnya sebentuk cincin. Okey, boleh Ustaz? Khairiyah ke Khairiyah? Khairiyah. Disebut apa tu? Khairiyah? Khairiyah. Lagi sekali. Okey, Khairiyah namanya. Khairiyah. Lagi sekali. Ya. Saya nikahkan engkau Abdul Hafizuddin bin Nurdin dengan anak kandung saya Khairiyah binti Anwar dengan mas kahwin sebentuk cincin. Saya terima nikahnya Khairiyah binti Anwar dengan mas kahwinnya sebentuk cincin. Okey. Boleh Ustaz eh? Saksinya boleh? Insya-Allah alhamdulillah. Okey. Ini pegang Hafiz. Hafiz nak kena baca ni Hafiz sikit. Sorry, panjang sikit Hafiz. Terus ni nama awak, nama isteri awak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Hafizuddin bin Nurdin berjanji untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab saya sebagai suami terhadap isteri yang tersayang. Khairiyah binti Anwar dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha untuk menjadi ketua rumah tangga yang bertanggungjawab dengan menyediakan nafkah yang secukupnya kepada isteri saya serta melayaninya dengan penuh kasih sayang dan kemesraan dan membimbingnya mencari keredaan Allah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan membina keluarga bersama isteri berdasarkan ketakwaan, ketenangan, kasih sayang dan rahmat insya-Allah.
Semoga Allah memberi kekuatan dan hidayah kepada saya melaksanakan amanah ini. Namun, sekiranya saya gagal untuk melaksanakan perkara tersebut atau menyalahinya, maka berikut adalah lafaz taklik demi memelihara maslahat isteri saya. Pada tiap-tiap kali saya, Abdul Hafizuddin bin Nurdin, meninggalkan isteri saya, Khairiyah binti Anwar, dengan sengaja atau tidak, selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan isteri saya taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya, atau merosakkan harta bendanya, atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah, serta didapati pengaduannya itu benar, nescaya gugurlah talak isteri saya dengan talak satu. Kepada Allah saya bermohon agar memelihara saya dan isteri saya dalam melayari bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang bahagia. Kami bermohon agar ahli keluarga mendoakan kami. Semoga kami akan berkekalan hingga ke jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Tapi dari sini Hafiz, saya di sini. Lebih tu dahin tumpah nanti. Sini ya. Okay, next please. Satu lagi. Satu lagi. Okay, kamera. Okay, kamera. Okay. Nak buka mana boleh? Okay. Okay. Ya, tak apa, yang pakai dia. Pakai dia, nanti ambil gambar. Pakai. Mari Cik Anwar sini. Ini. Ambil gambar nanti buka. Okay. Tahu nanti. Satu lagi, betul lah. Yang salah pulang. Okey, okay. Fadal Ustaz Ilyas. Dia kat sini, ada nama itu. Pasal. Okey, sebelah lagi, next page. Mustafa, satu, bawahnya itu. First time datang sini ya, first time nak berdua. Minggu depan ada satu di sini. Mudah juga lah datang, tak susah kalau ada ikut dia jalannya betul. Tapi GPS dia cakap kat sana tadi, jauh. Problem. Saya pakai GPS Sarawak. Dia cakap jauh sana. Okey, jadi Hafiz. Ini sijil nikahnya Hafiz, dua salinannya, dua kopi, satu untuk awak, satu untuk isteri awak. Boleh? Sama insyaAllah. Boleh? Okey. Okey. Tak baca doa tak? Jadi Alhamdulillah telah selamat mereka diijab kabulkan dan kini Alhamdulillah telah menjadi pasangan suami isteri. Moga-moga rumah tangga independen ini kita semua mendoakan agar berkekalan hingga ke akhir hayat, hidup rukun damai dan sentiasa mendapat petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi untuk mengakhiri majlis berbagi ini, kita mintalah Ustaz Fahmi ke Ustaz Ilyas untuk bacakan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa ni'amahu wa yukafilu mazidah ya rabbana takal hamd. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لهما بارك عليهما وجمع بينهما في خير اللهم بارك لهما بارك عليهما وجمع بينهما في خير اللهم بارك لهما بارك عليهما وجمع بينهما في خير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum minna minkum alhamdulillah dah selesai insyaallah sama alhamdulillah.
Ah, nari nak pergi kat mana ke? Bukit, bukit. Bukit. Kat bandar tu. Okay, insyaAllah je balik. Okay dah. Alhamdulillah, majlis pernikahan pada hari ini nampaknya berjalan dengan sangat lancar. Kita ingin mengucapkan segudang penghargaan buat Ustaz Mokrawi, Ustaz Ilyas, Ustaz Fahmi dan Tuan Haji Rashid, insyaAllah. Lagi sekali. Hold. Okay, okay. Afif turun dulu, kasi ibu turun. Okay. Afif turun dulu, kasi ibu turun. Afif turun
Makin sikit je. Oh, sorry bang. Okey, ni. Sorry bang. Okey, ni. Di belakang dia. Alhamdulillah, kita haraplah tuan-tuan dan puan, para hadirin dan hadirat dapat menjamu selera. InsyaAllah makanannya terhad, jadi kongsi-kongsi bersama. InsyaAllah. Dituruti dengan meja A1 ataupun A6 sebentar nanti, belum lagi Tuan Abdul Khalid dan Puan Marfu'ah Puan Abdul Rashid Ahmad, disusuli dengan selepas itu meja A1 dan A10 Tuan Muhammad Jasir dan Puan Sabaria dan seterusnya insyaAllah. Okay.
InsyaAllah sebelum kita berkhutbah bersama pengantin pada hari ini, kita memberikan kebenaran masa untuk fotografer dan videografer mengambil gambar dan video penyarungan cincin dari kedua mempelai kita pada hari ini. Thank you.
korek telefon dia. Boleh eh? Lagi sekali. One, two, and go. Pagamba. Just hold it for a while. One, two, three. InsyaAllah kita mulakan sesi pergambaran mempelai pada hari ini bersama ayah, guru ayah dan pihak lelaki terdekat. Sebentar nanti kita akan jumpa Tuan Haji Anwar dan Haji Siti, insyaAllah untuk berhormat bersama ini. Kayaknya nggak pernah gini, kita terlalu ramai orang. Tidak pernah terlalu gini. Kamu kayak apa? Kamas.
InsyaAllah selepas ini Puan Haji Anwar dan keluarga akan bergambar dengan mempelai kita pada hari ini, insyaAllah. Kemudian disusuli dengan adik-beradik kepada Puan Khairiyah untuk bersama-sama mengambil gambar. Dan kita mendoakan bagi orang-orang yang bergambar dengan mempelai pada hari ini bersama-sama di syurga Allah nanti. Semoga kita bergambar lagi di syurga Allah nanti, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, sila lihatkan bahawa anda berada di zon yang mana satu. Ada zon A dan zon B. Kemudian setelah melihat pada zon anda, zona A ataupun zona B, lihatlah kepada nombor meja, nombor meja. InsyaAllah nanti saya akan panggilkan hadapan untuk bergambar bersama pelan kita pada hari ini menurut dengan nombor-nombor tertentu. Ketika bergambar, pelitup dibenarkan untuk dibuka tetapi ikut kepada fotografer. Ada di depan boleh buka masuk sementara. Kemudian setelah keluar dari pelamin, diharapkan tutup balik pelitup, insyaAllah. Thank you.
they want for video, okay, just wait here. Bye bye, tengok game ready. Okay? Okay, ready? 1, 2, 3, wait. Silakan adik-adik kepada Dewi untuk berbicara. Buka mas. Sudah. Candy. Alhamdulillah, setelah selesai nanti bergambarnya adik-adik dan Khairiyah, kita akan menjemput Tuan Haji Anwar, sekeluarga dan Tuan Haji Rashid, Ustaz Ilyas dan Tuan Haji Mustafa untuk bergambar bersama. Baik, boleh dipersilakan Tuan Haji Anwar, Tuan Haji Rashid, Ustaz Ilyas dan Tuan Haji Mustafa. Alhamdulillah, ini merupakan orang-orang kuatlah pada hari ini bagi pihak pengantin perempuan. Hari ini pengantin kita tidak makan, dia hanya bergambar dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaAllah lah, kalau meja anda disebutkan nombornya, harap bersama-samalah kita bergambar bersama mereka. Baju batik dihidupkan berlangit pada hari ini. Kemudian saya mempersilakan Tuan Haji Nurin sekeluarga dan juga menjemput wakilnya Ustaz Abdul Fahmi insyaAllah bersama-sama ke atas pelamin untuk bergambar insyaAllah. MasyaAllah, sedikit sebanyak Ustaz Fahmi ini merupakan guru Al-Quran di Singapura ya. Merupakan hafiz Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Semoga Allah merahmati majlis pada hari ini dengan kehadiran Ustaz Fahmi bersama-sama kami insyaAllah. Dipersilakan keluarga Tuan
Nurdin dan Ustaz Fahri untuk bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nurdin. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main dishes are going to be served soon. Jadi yang baru dihantar sekarang adalah butter prawns, tiger butter prawns bersama dengan lamb kofta. Dan pada hari ini kita akan menjamu selera daripada Timur Tengah. It's a Mediterranean cuisine. So please sit back, relax and enjoy yourself. Buka mata. Nampaknya makanan pada hari ini lain sikit dihidangkan macam orang ala-ala hotel hotel lah. Makanan first class. Tapi saya daripada tadi hanya melihat sahaja. Masya Allah. Jadi harap para hadirin dan hadirat menjamu selera dengan sahaja. Kemudian saya ingin menjemput meja A1 dan A6. Dari zon A, A1 dan A6, keluarga Tuan Haji Abdul Khalid dan Tuan Marfu'ah. Kemudian Tuan Abdul Rashid Muhammad. Alright. Dan meja A1 dan A6. Boleh saya menjemput dari meja A1 dan A6? Keluarga bagi Tuan Haji Abdul Khalid dan Puan Marfu'ah. Di manakah Tuan Haji Abdul Khalid dan Puan Marfu'ah daripada meja A1 dan A6? Oh. Alhamdulillah. Ayuh. Alhamdulillah. Baiklah, mereka akan tiba di pelamin sebentar ini. Kemudian nanti ingin menjemput Tuan Abdul Rashid dari meja A6. Okey, insyaAllah. Tuan Abdul Rashid daripada meja A6. Anita? Okey, baiklah. Ini kita ingin menjemput. Kita ingin menjemput daripada meja A1. Tuan Haji Muhammad Jasir dan Puan Sabaria dan Nur Akilah bersama-sama untuk mengambil gambar. Boleh? Tuan Muhammad Jasir dan Puan Sabariah untuk bergambar bersama mempelai kita pada hari ini dari meja A1 dan meja A10.
Okay, alhamdulillah. Selepas ini kalau kita dapatkan meja A5, insyaAllah Tuan Haji Syafi'i dan Puan Tamsir. InsyaAllah daripada meja A5, Tuan Haji Syafi'i dan Puan Tamsir. Kelihatan lebih muda insyaAllah. Dan secara tidak langsung dengan senyuman ini membawakan pahala. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Bye-bye. Okay, bye-bye sini.